Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya di channel Pintu Ajaib. Oke, hari ini saya bersama teman akan jalan-jalan ke sebuah museum. Lokasinya berada di Jalan Indragiri. Oke, ikuti terus video ini karena saya akan menjelaskan rute dari rumah saya menuju ke Museum Olahraga Surabaya. Oke. Ini sekarang kita berada di Jalan Raya Jambangan. Nanti setelah ini kita ini sudah di Jalan Raya Mibis. Setelah Jalan Raya Mibis akan melewati Jalan Raya Kara. Setelah itu kita akan berbelok, nah ini berbelok ke kiri melewati jembatan Rolak. Setelah itu kita akan putar balik ke kanan melewati Jalan Gunung Sari. Kita ikuti terus jalan ini nanti sampai bertemu dengan lampu merah berikutnya. Ini suasana pagi hari ya guys. Nah, setelah ini di depan ada lampu merah, kita belok kiri Jalan Gajah Mada, kita belok kanan melewati Jalan Hayam Wuruk. Di sebelah kiri ini Kodam 5 Brawijaya. Nah, di sini kita akan ketemu lagi dua lampu merah. Nanti pada lampu merah di supermarket Apollo kita akan belok kiri melewati Jalan Aditya Warman. Nah ini apa supermarket Apollo, kita tunggu lampu merah terlebih dahulu sambil melihat suasana perempatan di pagi hari. Oke, kita ambil jalur sebelah kanan. Nah ini ada lampu merah. Oke, kita tunggu sampai lampu hijau. Oke, setelah itu kita belok kanan, kita melewati Jalan Indragiri. Pelan-pelan saja guys, karena lokasinya sudah dekat. Lokasinya ini dia. Ini adalah bekas Gelora Pancasila yang kini berubah, direnovasi menjadi Museum Olahraga Surabaya.